Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicoex TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memindahkan file dari PC Windows ke Mac ya guys ya. Mau file apapun itu juga bisa guys, mau dokumen, foto, video ataupun lagu ya guys ya. So, tanpa basa-basi lagi saya akan langsung memulainya saja guys ya. Oke, langkah pertama yaitu kita harus mempunyai aplikasi yang namanya Send Anywhere ya guys ya. Kita bisa langsung masuk Google Chrome atau browser apapun itu yang Anda miliki. Type, ketik Send Anywhere. Oke. Pencet saja enter. Nah, kita langsung download saja di sini ya. Pencet yang download ini, download. Nah, di sini akan muncul link downloadnya, tinggal tekan saja ya guys ya. Ini karena saya sudah mempunyainya. Jadi nanti Anda yang di rumah tinggal tekan saja download, ini ada lambang Windows ya kalau di Windows ya guys ya. Nah, setelah download ya, setelah download install ini akan muncul seperti ini ya. Send Anywhere yang seperti ini guys, tinggal double klik. Oke. Nah, sementara langkah pertama yang di Windows sampai di sini saja, nanti saya akan melanjutkannya. Nah, sekarang saya akan memindahkan pada langkah pertama di Mac ya guys ya. Di sini saya menggunakan MacBook Air M1. Nah, sama saja guys di Safari ya guys ya, atau browser Anda yang lain, ketik Send Anywhere, enter. Nah, di sini ada download, tinggal tekan download guys ya. Oke, tekan download. Nah, di sini sama saja seperti yang tadi di Windows ya. Namun yang di sini ada lambang Apple ya guys ya, yaitu Mac. Nah, setelah Anda pencet nanti diinstal ya guys ya. Nah, setelah install itu akan muncul ini ya guys ya. Oke. Send Anywhere aplikasinya, tekan saja guys ya. Oke. Ini sudah masuk ya guys ya. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana caranya memindahkan file dari PC ini ke laptop ini ya guys ya. Oke, dari PC Windows ke Mac. Nah, itu sangat sederhana saja. Di sini saya sudah mempunyai folder untuk tes ya guys ya. Nah, di sini aplikasinya, di sini filenya. Saya akan mencoba file dokumen dulu ya. Ini file notes ya, .txt. Tinggal seret saja guys, seret saja, masukin. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini ya guys ya. Ada muncul angka 6 digit ya guys ya, yang akan kita input di Mac yang ataupun dimanapun yang akan kita transfer filenya ya guys ya. Nah, di sini saya Mac-nya akan ketik 348909. Nah, tinggal enter saja. Maka dalam sekejap akan terpindah kemari ya guys ya. Nah, di sini ada folder mana yang bakal Anda ini ya, tempatkan filenya ya. Di sini defaultnya di download ya, Acicoex download. Saya akan download saja. Oke. Nah, sudah masuk ya guys ya. Sudah masuk. Ini tinggal kita pencet. Nah, sudah muncul ya. Filenya sama ya guys ya. Di sini, nah, dimensi meja, laci, dan ini ya guys ya. Oke. So, ini sudah berhasil ya guys ya. Saya akan mempraktekannya lagi dengan file lain. Misalnya video ya guys ya. Oke, ataupun saya akan mempraktekannya bisa sekaligus 2 file atau 3 file atau banyak file sekaligus ya. Saya akan seret 2 ini, file video dan ada MP3 juga ya, lagu ya. Saya seret kemari. Nah, akan muncul lagi 6 digit seperti biasanya. Terus kita akan input lagi ya. 477171. Tinggal enter saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah. Nah, ini tinggal yang enggak mau kita pindahkan tinggal uncheck aja ya, guys ya. Oke. Nah, ini di sini saya akan mencoba mendownload semuanya sekaligus. Oke, ini lagi berjalan guys. Sip, udah 100% ya. Nah, harusnya di sini ya dia ya guys ya. Oke, nah ini ya. Oke, maaf guys, di sini MKV tidak bisa dibuka oleh Quick Time Player ya guys ya.
Jadi yang penting filenya sudah masuk ke dalam dan ini adalah tadi yang MP3-nya lagunya. Saya akan coba memutarnya. Nah, terbuka ya guys ya. Kencang sekali guys. Oke. Ini ada dia. Unison Aperture. Oke. Kita masuk ya guys ya. Oke, pause dulu. Nah, ini tadi ya filenya sama persis ya, tidak ada perbedaan. Wah, kencang juga guys. So, sangat sederhana ya guys ya. Sini ya, saya stop lagunya dulu. Nah, bagaimana jika kita akan memindahkan dari Mac ke PC? Nah, langkahnya pun sama persis guys ya. Oke, sama persis, tidak ada bedanya. Saya akan mempraktekannya kepada Anda. Nah, misalnya di sini saya akan mengirim screenshot ya. Oke, ini screenshot saya. Saya drag kemari. Nanti akan muncul 6 digit angka, sama persis seperti yang tadi ya guys, yang dari Windows ke Mac ya. Jadi di Windows kita tinggal pencet 464773. Oke, enter. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, jika kita mau memindahkannya ke folder kesukaan kita atau dimanapun itu, kita tinggal pencet ini, lambang folder ini. Misalnya di F ya, tekan aja send anywhere. Oke, jadi file-file di yang send anywhere ada di folder ini ya. Lebih rapi jadinya guys ya. Tinggal download. Oke, menunggu sesaat. Oke, sudah. Oke, sudah masuk ya guys ya. Nah, bisa langsung kita lihat di F send anywhere. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Sih, sama persis ya. Oke. Jadi itu ya guys ya, bisa juga file apapun saja. Misalnya ini file movie, oke? Oke, kita tinggal drag 577037. Oke. Enter. Nah, muncul lagi. Nah, ini sudah default ya kita yang tadi kita style ya guys ya. Oke, tinggal download saja, nanti akan muncul di sini guys. Oke, lagi muter. Oke, jadi kita tidak perlu kabel-kabelan lagi ya untuk sekarang ini ya. Tinggal kita install aplikasi Send Anywhere di device kita dimanapun itu. Kita tinggal drag and share guys ya. Nah, bukan hanya antara PC dan Mac, PC dan iPhone atau gadget kita pun bisa ya guys ya. Kemarin sudah pernah saya buat tutorialnya juga, nanti saya akan share ke description box ataupun di layar dimanapun itu ya, di kanan atas atau di kiri atas ya. Pokoknya di description box nanti saya akan sertakan link yang PC Windows ke iPhone ataupun ke gadget ya guys ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk guys file videonya. Oke. Nah, sih. Ini sama ya guys ya. Nah, ini tadi video yang saya kirimkan barusan ya guys ya. Oke. Ini sama persis, tidak ada pengurangan kualitas juga ya guys ya. So, saya rasa sampai di sini saja video singkat saya pada hari ini, tutorial bagaimana cara memindahkan file dari Windows ke Mac ya guys ya. Jadi gak usah ribet-ribet lagi zaman now ya, gak usah pakai kabel, gak usah ribet ini itu lagi. Tinggal install saja Send Anywhere di kedua device yang bakal kita transferan ya guys ya. So, saya harap Anda tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda yang subscribe channel ini diberikan rezeki yang berlimpah.
Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua. So, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. See you guys in next video. Bye-bye.